Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau latihan di kampung namanya Pala. Nah, di kampung ini menarik banget. Nanti kawan-kawan bisa lihat. Anak nih, anak satu kampung ini, satu kampung Pala nih kita kumpulin. Saya dan Alvira itu rela pergi kemari. Ya karena memang semangat dan antusiasnya anak-anak ini cukup luar biasa. Ini ya seperti ya dari kampung ke kampung, lihat aja lah jalannya ya, hutan semua kiri kanan. Ini kelompok paduan suara yang kita ajar kan, dan dahsyat banget, mereka luar biasa. Yang mudah-mudahan saya mau ngajak teman-teman, gimana sih kami walaupun tinggal di kampung ya, tapi tetap terus memperkenalkan kesenian Indonesia dimanapun. Kita udah sampai. Wow, tuh bangunannya itu didirikan. Nah, kita 1909. Falahol 1909. Kita lihat dulu mereka latihan apa gitu. Jadi kita nggak boleh ribut. Ini nama grupnya nih, Pala Voice. Namanya Jam. Ini yang punya grup. When the group start? 2015. Wow, sudah lama. Ini pemusik yang paling hebat, serba bisa. Semua alat dia bisa main. What's your name? Pony. Nah, dia yang punya Pala Choir. Yang mengajarkan anak-anak sih. Sekarang mereka lagi bongkar kursinya, taruh tempatnya, dan kita mulai latihan. Menarik ini, karena rata-rata sih anak masih kecil-kecil di bawah umur, nggak ada Indonesia nih bos. Ada berapa anak mak kira-kira? Hari ini ada 20, tapi biasanya ada 26. Oh, oke, okay. Semuanya 26 ya. Sepatunya buka. Nah, ini anak-anak baru pulang sekolah kayaknya. Pulang sekolah, mereka latihan paduan suara pertama dengan grup mereka, baru latihan sama kita tari Aceh. Dan memang anak-anak ini luar biasa, padahal di mereka udah capek banget. Thank you.
Paduan suara, mereka itu belajar fokus utamanya itu pada lagu, jadi gerak itu bonus untuk mereka. Tapi memang ya, namanya juga kesenian Indonesia, tari Aceh, belajar lagunya ya harus belajar geraknya, jadi ya sama aja. Pater, sen ay ba aku sen ole Johan lelo ten la hela usen la bagura si sen ay ba aku sen. No gaps. Move up. Touch him. You don't make sure I touch. Oh, you do have to touch. Okay. Dan terakhir nih. Oke, ready? Nyamong toh dung tong dung ke gerak kosongnya. Thank you.
Bonnie dan James itu suami istri juga. Saya mau tanya. Halo, what's your name? Hannah. Siapa nama? What's your name? Scout. Scout, can you say hi? Hi. How about you? What's your name? Bob. 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 Ni Bob. Hello, Chia. Chia. Yeah. Dan siapa nama? What's your name? Stella. Did you learn Indonesia in this class? School? Yeah. Bisa bahasa Indonesia? Can you introduce yourself in Indonesia? Nama saya Stella. What's your name? Loki. Hello, my name is Ruby. Saya Jul. Nama saya Makushla. Nama saya Ruby. Nama saya Suraya. Nama saya Emily. Nama saya Bunny. Bunny yang punya grup. Biasanya mereka kalau siap latihan itu ada evaluasi. Lalu. Anyway, that's the first thing. The second thing is, right, and everyone's got a ride home. We're going to school for, yep. Okay, cool, bye. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. Sudah selesai latihan. Semuanya mau pulang. See you. Ini Peru, dia guru musik di sekolah di Belenggen. Ini orang hebat banget. Anak-anak udah dijemput orang tuanya. Kita juga ini gelap banget, Bos. Kalau kita mau gambarin gimana kegelapannya ya? Cukup gelap lah, hitam semua. Udah malam ini. Nah, kita juga mau pulang nih. Damai, ayo pulang.
Thank you so much. Thank you, Bonnie. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, John. See you soon. See you. Really appreciate it. Thank you. Oke, makasih kawan-kawan. Kita pulang latihan, ya. Dan mengikuti perjalanan kita hari ini. Jangan lupa dukung terus Pak Mur Australia dengan cara like, comment, dan share sebanyak-banyaknya.